siang hari ini kita melaksanakan konferensi pers masalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dekat salah satu warung di Jodoh, yaitu pada tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 16.00 hari Senin. Itu telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korbannya. Untuk uraian singkat kejadian, yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 16.00, pelaku yaitu Rizky Saputra Rinal alias Iki dan korban Naziro itu duduk di depan salah satu warung di Jodoh. Lalu korban meminjam gitar pelaku, gitar yang pelaku pinjam dari saudara Adam. Itu ada temannya lagi, Adam, yang punya gitar dipinjam sama korban. Lalu pelaku meminjamkan gitar tersebut kepada korban, dan tiba-tiba korban, menurut keterangan dari pelaku, ingin memukul pelaku. Luka di korban di bagian mana aja, Pak? Di bagian kepala saja, kepala saja. Karena terlepas dari gagang goloknya dan langsung menuju kepala.